Beralih ke informasi lain, saudara, video dugaan pemotongan pencairan bantuan sosial oleh pihak desa terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kali ini, potongan bantuan tersebut dilakukan dengan dalih untuk pembangunan rumah ibadah. BLT kepotong 300, Pak. Biaya kan diso. Kusumbang 100. 200 sebenarnya. 200 nang RT. Iya. Biasa alhamdulillah saya. Iya. Tapi Pak. Iya. Mas, saling berbagi. Saling berbagi. Iya. Eh, kelas mau Mas. Tadi itu BLT video ya, Mas? Kan buka Mas. BLT ya, Pak? Iya. Ketok di. Iya. Ketok BLT ini. Inilah video yang merupakan dugaan pemotongan pencairan bantuan sosial yang dilakukan oleh oknum desa kepada warga penerima manfaat. Dalam video tampak sejumlah warga menyetorkan uang pecahan Rp100.000 kepada petugas desa. Peristiwa ini terjadi di kantor balai desa Kesen, maksud kami, di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan pemotongan uang BLT untuk kegiatan apapun merupakan pelanggaran. Oh, iya, terlalu atas kan iya. Prosesnya, tetap saya ingatkan apapun prosesnya untuk apa pungutan itu tetap itu merupakan hal yang salah. Setelah sempat viral, video dugaan pemotongan BLT dana desa, pemerintah desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, mengembalikan uang potongan tersebut kepada warga. Pengembalian dilakukan dengan disaksikan langsung oleh Bupati Blora bersama dengan tim Saber Pungli. Uang dikumpulkan melalui bendahara desa hingga mencapai Rp14 juta.